Viral video detik-detik Ustadz Yahya Waloni diusir jemaah saat tausiah. Dikutip dari berita Hits ID, beredar video pendakwa Ustadz Yahya Waloni diusir oleh jemaahnya saat sedang mengisi tausiah. Video tersebut langsung viral dan menjadi sorotan publik. Video singkat tersebut diunggah oleh akun Twitter @elhurricorn_2. Dalam video tersebut tampak Yahya Waloni sedang duduk di atas panggung untuk menyampaikan tausiah. Tiba-tiba ada beberapa jemaah pria yang naik ke atas panggung, keduanya sempat terlibat adu mulut. Sejumlah jemaah yang ada di luar masjid juga berteriak meminta Yahya Waloni tak memberikan tausiah. Yahya Waloni langsung merespon tudingan tersebut. Ia mengaku tak menyampaikan muatan politik dalam ceramahnya. Suasana tempat tausiah mendadak riuh. Para jemaah lain yang hadir ramai-ramai bersorak. Video tersebut mendadak viral di media sosial. Banyak warganet ikut geram dengan cara Yahya Waloni saat menyampaikan tausiah. Tak sedikit pula warganet meminta agar Majelis Ulama Indonesia atau MUI turun tangan menangani kasus Yahya Waloni tersebut.